Mohon perhatian. Upacara akan segera dimulai. Tiap-tiap barisan disiapkan oleh masing-masing pemimpin barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera merah putih Jumat 25 November tahun 2022 dalam rangka hari ulang tahun Kesatuan Guru Republik Indonesia ke-77 dan Hari Guru Nasional ke-28 dimulai. Bapak Haji Dede Hidayat Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. Salam. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih oleh Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Banjarsari dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, ya, ya.
Yeah.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ikrar guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Banjarsari, tanganku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada hari ini tanggal 25 November tahun 2022 adalah Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI ke-77. Izinkan pada kesempatan ini Bapak Menteri membacakan amanat dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru sebangsa dan setanah air, 3 tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke sudah kita lewati. Laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi. Ketangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya bukan hanya guru yang terus didorong oleh perubahan. Kami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidikan dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Mengajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru di daerah lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua. Guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Pulau Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar, yakni para guru yang mencoba hal-hal baru, yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini.
Program Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Mereka adalah guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya, dan berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi baru untuk kepala sekolah dan pengawas. Sekarang sudah ada 50 guru penggerak, 50 ribu guru penggerak, dan tentunya kami masih akan terus mendorong agar makin banyak guru di seluruh penjuru Nusantara menjadi guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan Indonesia. Saya sangat berharap agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para calon guru penggerak untuk bisa menjadi para kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah, para inovator di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan program persiapan calon guru masa depan kita, khususnya melalui transformasi program pendidikan profesi atau PPG prajabatan yang kini berorientasi pada praktik pengalaman lapangan, mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. Inovasi lainnya adalah kita kini perkuliahan PPG jauh lebih terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan masyarakat melalui sistem digital. Semua ini bertujuan untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif, yang terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik, dan yang selalu bersemangat untuk berkolaborasi dalam berinovasi. Saya pun selalu yakin bahwa ide-ide pilihan perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itulah, kami saat ini juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara atau ASN melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK. Saya tidak menutup mata bahwa memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam program ini. Karena itulah, semua dari kita harus bergotong royong agar target kita, yaitu 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K, dapat segera terwujud. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan, serta anak-anakku sekalian, sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan utama dan tujuan bersama, yakni pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas, dan memerdekakan. Selamat Hari Guru Nasional dan Hari PGRI yang ke-77. Serentak berinovasi dan mewujudkan merdeka belajar. Teruslah bentangkan layar kapal besar ini tanpa kenal lelah. Dengan serempak dan serentak, kita hadirkan inovasi dan transformasi mewujudkan merdeka belajar di seluruh penjuru negeri. Terima kasih. Jakarta, 25 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Demikian anak-anak sekalian sambutan dari Bapak Menteri dalam kesempatan Hari Guru ini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada rekan sejawat Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Banjarsari ini. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu mendapatkan nilai ibadah dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih balik bila ini Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib Mars PGRI dan Himne Guru oleh kelompok paduan suara.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Pada saat berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Alim, dan Yang Maha Perkasa, lagi Maha Agung. Jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbukti-bukti luhur, dan berdaya saing. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkanlah kesungguhan kami, bersihkanlah hati kami agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami ya Allah. Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat, sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya sehingga terlahir orang-orang yang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, Ya Hadi, Zat yang Maha Petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yang Engkau hinakan. Sehatkanlah kami, kuatkanlah dan bahagiakanlah kami. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Zat yang selalu mengabulkan doa-doa kami, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Baik,
pembina upacara. Para pembina upacara. Alat! Rat! Tada! Rat! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan dilanjutkan penghormatan kepada pemimpin upacara. Pimpinan saya serahkan. Pimpinan saya terima. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Persembahan terbaik dari Semansa Bandri Suara. Thank you.
pembacaan penghargaan bagi Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mendedikasikan jiwa dan raganya selama lebih daripada 30 tahun kepada SMA Negeri 1 Banjarsari. Berkenan Bapak Ibu maju ke depan untuk menerima penghargaan dari Skor. Teori-teori Einstein-nya yaitu Bapak Haji
yang sudah mengabdikan diri lama sekali untuk SMA Negeri 1 Banjarsari. Yang terhormat Ibunda, Ibu Dr. Dani Banjarsari, mereka yang sudah mengabdikan, mencurahkan segala tenaga pikirannya untuk sekolah kita, perjuangan yang sangat luar biasa dan waktu yang tidak sebentar. Ini momen sangat luar biasa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun yang ke-28. Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatan di belakang saya berdiri Pak Alumni. Inilah mereka yang sudah Bapak Ibu cetak. Penghormatan kami buat Bapak Ibu sekalian, perjuangan yang sangat luar biasa. Ada mungkin cerita-cerita yang akan diberikan oleh Pak Misbah dan kawan-kawan. Pak Misbah dan yang lainnya, ini adalah hasil cetakan Bapak Ibu yang sudah mengabdi yang luar biasa di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu bagi Bapak Ibu, perjuangan yang sangat luar biasa bagi Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, terima kasih jasa pengorbanan yang sangat luar biasa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada sekolah kita. Kita sebuah keluarga, insya Allah sampai kapanpun jasa Bapak Ibu akan selalu kita Ibu. Mungkin ini hanya sebuah tanda mata yang sampai kapanpun akan Bapak Ibu kenang. Kita tidak tahu bahwa mungkin saja belum tentu kami yang masih kategori muda atau SLW setengah tua bisa selama itu mengabdikan bagi Bapak Ibu untuk sekolah kita. Doa dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Bapak Ibu. Nah, di depan kalian itu ada Bapak Ibu yang
Ibu Hajaris Herliati di persilakan. Seorang ibu yang sangat luar biasa, jauh-jauh datang dari daerah Wangon, ya, meninggalkan keluarganya untuk mengabdikan diri di SMA Negeri 1 Banjarsari. Penghargaan selanjutnya bagi tenaga pendidik berdisiplin terbaik Bapak-Ibu, penghargaan ini kita bisa lihat dari absensi yang bisa kita lakukan presensi pagi maupun sore. Penghargaan yang berdisiplin di daerah Banjarsari mengajar matematika berkenan untuk menerima penghargaan dari Jilan, Odertonis, Maratun Tasya. Acara selanjutnya, Bapak sebentar, jangan dulu turun sebentar ya. Penyerahan apresiasi dari sekolah kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarsari, Bapak Haji Dedeh Hidayat, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan. Yang terhormat Bapak Haji Kadar Usman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, berkenan untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan Ibu Iis Herliati berkenan untuk memberikan cenderamata berbagai perwakilan dari sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Berkenan juga kebetulan kita ada Ibu Pupuhu, Ibu SMA Negeri 1 Banjarsari. Ibu berkenan untuk maju ke depan mendampingi Bapak untuk menerima penghargaan. Yang terhormat Ibu Dr. Daniel Budiani untuk menyerahkan bunga kepada Ibu Bubu. Ada Ibu? Oh, mungkin Ibu Yuliana, Ibu Yuliana, maka diserahkan untuk memberikan penghargaan. Jilan. Siap.
para juru foto sudah kami berikan nomor ini dan manis tahun sekali kita Bapak, Ibu, terima kasih atas pembinaannya kepada kami dan Bapak Dede dan pemerintah SMA Negeri 1 Wadah Sari. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, penyerahan cinta mata dari OSIS kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Jilan. Bapak Kepala berkenan untuk menerima penghargaan berserta Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk menerima cendera mata dari anak-anak para pengurus OSIS SMA Negeri 1 Banjarsari tahun 2022. Pak Haji Rasman, Pak Aim, Pak Marimo, Pak Haji Saifullah. Pak Marimo. Setelah ini Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu wali kelas 10, 11, 12. Nanti saya bacakan orangnya, nanti Bapak Ibu maju ke depannya. Ibu nanti akan bacain yang kelas 10 dulu ya. Siap, yang kelas 10. Pak Adimo. Oh ya, ada tamu. Terima kasih Bapak Ibu atas pilihannya selama ini sekolah. Bersiap, setelah ini anak-anakku dari kelas 10. Nanti aku bacakan dulu wali kelasnya, Bapak Ibu wali kelasnya ke depan. Kalian boleh memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu wali kelasnya. 10, 11, 12. Sudah siap, yang kelas 10, nanti aku bacakan Bapak Ibu wali kelasnya. Siap-siap ya, yang kelas 10. Kelas 10 dulu ya. Bapak Ibu wali kelas 10 mulai menerima cendramata dari anak-anak untuk selamat dalam rangka hari ulang tahun. 10-5-1 Ibu Kiki Rizki Oktarina Sarjana Pendidikan. 10-5-2 Ibu Sarah Gilang Permata Sari, Sarjana Pendidikan. Maaf, saya pertanyaan. Selanjutnya, Ibu Widiana Rahayu, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, Bapak Yoko Airangga, Sarjana Pendidikan. Dari kelas 10-5-4 dipersilakan untuk ke depan. Dan berikutnya Bapak Yogi Febriansa, Sarjana Pendidikan. Dari kelas 10-5-5 berikutnya Ibu Hasanah, Sarjana Pendidikan. Dari kelas 10-5-6 Ibu Harmini, Sarjana Ekonomi. Wali kelas 10 IPS 1. Berikutnya Bapak Hendrik Rupianto, Sarjana Pendidikan. Wali kelas 10 IPS 2. Berikutnya Ibu Rina Riani, Sarjana Pendidikan. Wali kelas 10 IPS 3. Berikutnya Ibu Nur Fitriani, Sarjana Pendidikan. Wali kelas 10 IPS 5. Berikutnya Ibu Novi Halfianti, Sarjana Pendidikan. Wali kelas 10 IPS 5. Berikutnya Ibu Nur Fitriani, Sarjana Pendidikan. Wali kelas 10 IPS 5.
Sarjana. Anak-anak sekalian, inilah Bapak Ibu dari kelas 11-10 dipersilakan untuk memberikan cenderamata ucapan selamat kepada Bapak Ibu. Silakan. Mana anak-anaknya Bu Kiki? Dipersilakan kepada anak-anak semua yang memberikan cenderamata kepada wali kelasnya.
3, Ibu Iit Yulianti, Sarjana Sosial, Sarjana Sastra. Berikutnya, kelas 11 IPS 4, Ibu Umi Kulusu, Sarjana Pendidikan. Berikutnya, 11 IPS 5, Bapak Rizky Ramadan, Sarjana Pendidikan. Dan 11 IPS 6, Ibu Anggini Nur Anggini, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk membagi tempat kami telah kami sediakan dan dipersilakan kepada siswa-siswi kelas 11 untuk menghampiri Bapak dan Ibu dari kelasnya masing-masing. Coba itu sedangkan boleh dibawa untuk berkumpul terlebih dahulu ataupun berkumpul terlebih dahulu. Bapak
Ibu Yanti Supriyanti, Sarjana Pendidikan. Berikutnya, 12 IPS 3, Ibu Haja Ismailia, Sarjana Pendidikan. Berikutnya, 12 IPS 4, Ibu Suci Ernita, Sarjana Pendidikan. Mana suaranya ada? Ya, mana suaranya? Berikutnya, 12 IPS 5, Ibu Tita Lawinia, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan kepada siswa-siswi kelas 12 untuk menghampiri Bapak dan Ibu wali kelasnya masing-masing. Thank you.
upacara telah berhubung dengan sumber suara. Sekali lagi kepada Bapak Ibu petugas upacara telah sumber suara.
ayeuna jalan. Banyak artis yang akan tampil ya.
Aceh Sabung. Ini dari yang terlemah, Bapak Kepala Sekolah kita, ternyata beliau memiliki suara mantap.
terima kasih. Saya persembahkan lagu ini untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Tapi mohon maaf, ini suaranya tidak pas. Ya, masih kurangnya jauh sekali. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Luar biasa. Buat yang